Wiki Wizard update. Langsung aja kita mainkan videonya ya. Mantap. Halo Roblox Mania. Ketemu lagi dengan Bang KW di sini ya. Dan di video kita kali ini Bang KW mau main Roblox lagi. Di sini kita akan main game Wiki Wizard ya. Ini beberapa menit yang lalu aku bikin video ini, ada updatean terbaru ini ya. Oke, updateannya adalah nih ya, kita disuruh cari bahan ini nih. Tuh, ini dia nih bahannya ya. Oke, ini dia item terbarunya yang wajib kita cari. Oke, langsung aja ya di sini ya. Kita akan coba cari ya. Di sini updateannya ada 3 tempat teman-teman semuanya ya. Oke guys, ada 3 tempat. Itu di mana aja ya? Nah, ini dia tempat yang pertama ya. Kalian bisa kill zombie di sini ya. Nanti akan ada zombie nge-spawn di sini. Oke. Lanjut lagi tempat yang kedua ya. Area yang kedua ada di sebelah mana ya? Oke, aku akan cari-cari buat kalian semuanya ya. Nah, ini dia area yang kedua ya. Kalian bisa ngekill zombinya di sini. Oke, lalu area yang ketiga ya. Jadinya di sini ada 3 area. Oke, kalian bebas yang mana aja pilih ya. Kalian bisa pilih tempat mana aja yang kalian mau lawan tuh zombie-zombinya. Nah, ini dia tempat yang ketiga. Oke, jadi ada 3 map ya, 3 map tempat pemakaman. Nah, kalian cukup pilih salah satu aja. Oke, pilih aja yang paling terdekat deh kalau kayak gitu ya. Oke, sekarang kita balik dulu ke cauldron kita aja yuk. Nah, untuk melawan zombie-zombinya ya, untuk melawan zombie-zombinya kita di sini memerlukan yang namanya senjata nih ya, senjata pistol. Kalau kalian belum punya pistol gimana bang cara dapetinnya? Oke, ini dia ya. Kalau buat dapetin pistol kalian harus naik level 9 ya. Naik level 9 otomatis nanti pistol ini akan ada di meja kalian nih. Nah, kalau belum level 9 kalian up dulu levelnya. Oke. Di sini levelku udah 23, lumayan lah ya. Oke, kita masukin aja di sini pistolnya. Oke, kemudian terserah deh kalian mau campurin sama apa ya. Terserah deh, bebas. Nah, di sini aku sama cabe nih, lalu aku minum. Oke, sekarang aku siap tempur. Nah, aku mau cari di sini aja deh. Aku mau lawan zombie yang di sini aja deh. Nah, nanti akan ada zombie-zombie nih nge-spawn nih keluar. Tuh dia, kita wajib kalahin dia nih. Kita wajib tembak nih. Woi, tembak-tembak zombinya. Tuh, kalahin. Udah gitu doang pokoknya ya. Nah, di sini nanti akan ada 2 kesempatan. Wow, maksudnya 2 kesempatan itu apa, Bang? Ya, selain kita ngekill zombinya ini dan dapat item terbarunya nanti, ya di sini juga kalau kita berhasil kalahin zombinya, nah akan ada yang namanya candy corn. Wow, aku langsung dapat dong ini. Ternyata candy cornnya nggak ada. Aku langsung dapat, berarti ini aku beruntung banget. Oke, ini dia bahan terbarunya ya. Waduh, ini dia bahan terbarunya, tengkorek. Oke, langsung dapat dong, EZ sekali. Oke, sekarang kita kembali ke cauldron kita ya. Lalu kita oke, taruh dulu aja drop item, reset karakter. Oke, kemudian ini kita masukin ke sini ke cauldronnya. Oke, ini lihat ya, ini kita belum punya ya itemnya. Nah, sekarang kita bisa ceburin ini. Mantap ya, andit. Oke, udah dapat, kita spawn aja dan lalu kita minum nih. Oke, jadi apa ya? Ini udah dapat langsung ya. Jadi apa? Apa ini? Apa ini itemnya? Oh, kayak gini. Badan kita terbelah dua ya. Zombinya, potion zombie bikin badan kita terbelah dua. Ya salam. Tuh ya, kayak gini ya. Waduh, keren banget. Oke, gitu doang ternyata caranya ya. Ternyata caranya gitu doang. Aduh, ini mah mudah sekali ternyata untuk dapetin Andide. Oke, mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Oke, nice. Mantap jiwa. Coba nih aku praktekin ya.
aku praktekin ke tempat yang lain. Oke, aku akan praktekin ke tempat yang lain. Bentar, aku mau ambil ini dulu ya, supaya bisa lari kencang. Oke, tadi kita di tempat sini ya. Sekarang aku mau yang di sini nih. Nah, aku mau yang di sini nih ya. Nih mau yang di sini nih. Nanti akan juga ada zombie-zombie di sini nih yang nge-spawn zombinya nih. Ayo keluar zombie. Nah, itu dia, kita wajib kalahin zombinya. Tembak, tembak, kaget. Oke, kita kalahin zombinya. Oke, ayo zombie, aku enggak takut sama dirimu zombie. Ayo zombie. Ayo tembak, ayo zombie, ayo tembak. Zombie tembak. Ah, itu dia. Nah, di sini setelah kita ngalahin zombie dapat candy corn kan? Kalau tadi kan langsung. Oke, kalau tadi langsung dapat yang namanya bahan zombinya ya. Nah, kayak gitu nih. Jadinya kita bisa langsung nyelesain misi ngambil candy corn juga. Tuh. Oke, candy corn. Candy corn. Nah, kalau candy corn-nya udah penuh ya, sesuai target, kita bisa beli item deh ya. Oke, mantap jiwa, kita bisa beli item yang ada di sini. Nah, ini dia ya. Oke. Berarti ini sama aja mendayung di dua pulau. Kayak gitu deh istilahnya ya. Kayak gitu istilahnya. Oke. Nah, itu dia tadi videonya ya. Ternyata gampang banget buat dapetin item yang namanya potion zombie ya, zombie undead. Oke, sekian dulu videonya ya. Jangan lupa ya buat kalian yang nonton sampai dengan habis video ini, jangan lupa lah yuk langsung juga subscribe channel keduaku. Di sana akan banyak video-video gameplay lainnya dan juga bakal record kalian. Nah, kita bisa main bareng di sana. Yuk langsung aja, linknya udah aku taruh di bagian deskripsi, atau nih langsung aja cari ya di YouTube Bang KW Game Gaming. Oke, sampai ketemu lagi di video Bangkai berikutnya ya. Dadah semuanya. Yeay.